Teman-teman, di kesempatan kali ini saya mendapatkan 3 buah sepeda Wimcycle semua. Berapa harganya? Berapa harga jualnya? Simak video ini sampai selesai ya. Ya. Alhamdulillah teman-teman, kita mendapatkan 3 buah sepeda mereknya Wimcycle semua. Dari ukuran 16, 18, dan 20. Mantap enggak tuh? Ini yang pertama Wimcycle Dragster ukuran 16 ini. Saya beli dengan harga 350. Entah nanti lakunya 370 atau 400. Yang penting ini mereknya bagus, saya berani membeli. Nanti akan saya pasarkan di marketplace Facebook. Ini sepeda yang kedua, Wimcycle Bomber, ukurannya 18 in ini. Ini saya beli dengan harga 280.000. Ini juga masih bagus, akan dipakai oleh anak saya sendiri. Yang ketiga, Wimcycle ukuran 20 in. Ban depan belakang ini masih bagus semua ini. Masih baru, gondrong-gondrong semua ini. Tinggal membersih-bersihkan, kemudian nanti menyetel-nyetel rem dan juga glayer, nanti sudah siap pakai ini. Ini saya beli dengan harga 300.000 ini. Akan saya pasarkan di marketplace juga ini. Semoga nanti payu petang 100 atau 500 lah. Intinya teman-teman, bagi saya sendiri kalau ditawari merek sepeda yang bagus seperti Wimcycle, Family, Phoenix, Five Ram, itu saya lihat-lihat barang lah. Pokoknya membeli sesuai pasaran lah. Nanti untung 50 atau 100 ya dilepas nuai. Kalau mau dipakai sendiri juga boleh. Nanti kalau sudah bosan dijual lagi. Mantap. Wimcycle double 3. Oke teman-teman, demikian pendapatan Rosok yang berharga hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Intinya kita berani mengambil peluang bisnis selama kita masih bisa menjualnya dan kita tahu pangsa pasarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.